Ini aku nak sebenarnya nak tunjuk dekat korang cara nak menyalai daging. Kebetulan hari ni aku pergi dari home center. Kat situ ada bahagian camping, bahagian outdoor. So aku terjumpa ada satu benda ni. Benda smoke wood. Smoke wood ni digunakan untuk menyalai daging. Aku ada beli 3 jenis smoke wood. 3 ni adalah fungsi yang tertentu untuk jenis daging. Mengikut jenis-jenis pokok yang ada kat sini. Kat sini ada pokok sakura. Ni ada pokok ringo. Ataupun apple. Inilah pokok hikori . Ingin pula nak makan daging salai, masak lemak cili api. So sebelum nak buat masak lemak cili api tu, kenalah menyalai daging. So aku nak tunjuk cara bagaimana nak menyalai daging ni kat rumah. Kalau pokok sakura ni, dia sesuai untuk menyalai daging. So aku akan guna ni lah untuk menyalai daging lepas ni. Ringo. Ringo ni sesuai untuk ikan. Ataupun orang kata daging yang warna putih. Ayam pun sesuai gunakan kayu ringo. Dan kayu hikori ni sesuai untuk menyalai sausage ataupun nak buat smoked salmon. Sebabkan aku nak menyalai daging, aku akan gunakan pokok sakura ni. Ni korang boleh cari lah. Tak ada lah, mahal sangat, dalam lebih kurang dalam 500 yen untuk satu blok ni. Ni lah first time aku nak buat daging salai ni. So aku pun tak pasti sama ada jadi ke tak jadi. So insyaAllah jadilah. So barang yang korang perlu gunakan ialah bekas ni. Bekas ni boleh dapat dekat Daiso. Ada dua jenis saiz aku beli. Ni saiz paling besar dan ni saiz medium. Kau perlu gunakan dua bekas ni. Net, jaring, aluminium foil. Bekas ni, so aku letak yang smoke wood tu kat atas ni. Tutup dengan jaring ni. Tutup dengan yang paling besar ni kat atas je. So kita nak salai ni dekat beranda rumah je. So aku akan ambilkan bekas ni. Bekas yang saiz kecil tu. Kayu sakura. So kita buka. Sakura ni guna pokok sakura lah ya. Dia bau. Tak ada bau sangat. Cuma macam bau kayu lah. Aku akan letak aluminium foil kat atas ni. Supaya bila kalau terbakar tu tak adalah kesan kotor. Bekas yang medium tu kita letakkan aluminium foil. Okay, so dia jadi macam ni. Ini dah bekas dia. So kat atas ni aku akan letak smoke wood tu. Letakkan dia. Dia ni sebenarnya dia boleh bertahan selama 2 ke 3 jam . So aku buat macam ni. Ni first time aku nak menyalai daging kat Jepun ni. Sebab susah nak cari daging salai ni, yang halal ni. So kita kena buat sendiri. Kat atas ni aku akan letak net. So atas ni kita akan letak daging kita. Dan sekarang kita tutup. So apa aku gunakan bahagian atas untuk ni lah bahagian yang besar sikit supaya dekat bahagian bawah-bawah ni akan ada ruang untuk asap tu keluar. So ini menu untuk makan malam hari ni. Daging salai masak lemak cili api. So sini aku ada daging, daging boneless . Daging ni boleh beli dekat Batikrom. Gunakan boneless. Ni daging daripada Australia rasanya. Biarkan dia besar macam ni, akan taruhkan sikit je kunyit. Ikutlah, kunyit sebenarnya terpulang. Ada orang je smoke dia tak gunakan kunyit. So tapi aku letakkan kunyit. Kita lumurkan kunyit ni dekat bahagian daging kita. Daging salai masak lemak cili api ni memang makanan favourite orang negeri . Kebetulan dah lama Dan tak balik kampung Dan. Dan pun teringin lah nak makan daging salai ni . Sebab kat sini susah nak dapat. Paksa lah kita buat sendiri . Taburkan garam. Garam cukup rasa . Kita biarkan dia sekejap. Kayu smoke kita tadi tu. So aku akan bakar kayu smoke. Dia smoke ni dia sebenarnya kita salaikan daging tu tak menggunakan api. Cuma kita gunakan asap sahaja. So korang boleh lah kalau nak try buat daging salai ni kat Jepun ni. Pergi mana-mana home center dan carikan smoke wood ni. Dan boleh buat ni. Boleh buat kat rumah ke? Oh dia memang bawa asap dia. Bawa asap dia memang kuat . Asap pokok sakura rasanya. Kat atas tu, kita letakkan kita punya daging. Macam ni lah . Dah okey, aku akan tutup. So kita tunggu je macam ni. Tunggu lebih kurang dalam 2 ke 3 jam macam tu. Okay, so ni kita punya daging yang kita dah siap salai tadi. So sebenarnya dalam setiap 30 minit, korang kena pastikan korang tengok, sentiasa tengokkan korang punya daging supaya tak hangus.
So kan terbalikkan dia dalam setiap masa 30 minit. Nanti salai dia dah ada bau bau smoke kat situ. So aku nak potong daging ni. Inilah macam ni. Oh cantik eh. Potong biar ni haluskan dia. Biar nipis-nipis sikit. So korang boleh tengok eh. Dimasak dengan sempurna. Ada warna merah dekat situ dan dekat luar ni ada kesan salai dia. Try rasa satu. Dia memang tak ada rasa apa sebab aku tak taruh perasa apa sangat. Cuma dia ada rasa smoke dia kat situ. Rasa salai dia. Okey, sekarang ni aku nak tunjukkan bahan-bahan yang aku gunakan untuk masak lemak cili api ni. So aku ada satu batang serai, satu keping asam bulgur, dalam 15 tangkai cili padi macam tu. So aku campurkan sikit dengan cili padi yang warna merah ni. Kat sini ada daun kunyit. So kita buangkan dulu tangkai cili padi ni. So aku akan tumbuk cili padi ni. Akan satu sudu serbuk kunyit. So aku nak ketuk ni. So jadi inilah cili dengan yang kunyit tadi aku dah tumbuk. So jadi macam ni. So, yang serai ni tadi perlu ketuk je belakang dia. Aku tambahkan ni. Aku nak letak serai dengan rebung. Kalau kat Jepun tu dia punya rebung dia nama dia takinoko. So aku nak letakkan ni sekali dalam masak lemak daging salai. So aku motong dia jadi macam ni lah ya. Kita pasangkan api. Api yang kuat sangat, kita buatkan api dia slow je. So mula kita nak panaskan santan kita. Aku gunakan santan kotak. Aku letak dalam setengah dulu. Dan aku letakkan dalam satu cawan air. Api jangan kuat, api kita perlahankan je supaya jangan bagi dia pecah minyak dan kita kena selalu kacau. Akan bahan-bahan yang dah ditumbuk tadi. Serai. So, sentiasa kacau dia. So, lepas tu masukkan rebung. Disebabkan yang rebung ni dah direbus ya. So, tak payah lama sangat pun, tak apa. Satu asam keping. So kita letakkan kita punya daging. Yang daging kita yang dah disalai tadi. Bila salai daging ni memang berbau satu rumah eh. Bau salai tu. Lebihan santan kita tadi untuk pekatkan dia. Garam secukup rasa eh. So last sekali daun kunyit kita, kita carik-carikkan dia. Okey, dah siap lah kitanya. Daging salai masak lemak cili api.